بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انعمنا بنعمه الايمان والاسلام اشهد ان لا اله الا الله الملك العلام واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله مصباح الظلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الانام وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى اخر الايام اما بعد ان sama-sama kita muliakan الْمُكَرَّمِ الْحَبِيبِ ذُو الْقَرْنَيْنَ الظَّاهِرِ سرتا zahir بالياو putra beliau para asatidz para guru para tokoh-tokoh masyarakat Para muhibbin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Halaman 83 Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi At-targhibu fin nawafili menggemarkan pada sembahyang sunnah An Ummi Habibah Ramlata binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu Dari Ummi Habibah ngaran sijin Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu Beliau merupakan salah satu daripada istri baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ummi Habibah ngaran sijin Ramlah putri daripada Abi Sufyan. Nah, pada ini Abi Sufyan ini dulunya orang yang sangat memusuhi daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Sufyan ini beisi bini Hindun. Hindun ini nama upah wahsi untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin bin Abdul Muttalib. Jadi Hindun ini bininya Bisupian, Di Ma'upah Wasi. Wasi ini terkenal orangnya bila maluntar tombak itu kana terus. Nah, jadi waktu perang Uhud, Wasi ini disiapkan untuk membunuh Hamzah. Begitu Hamzah dan perang melawan musuh, tentara-tentara kafir, ada sedikit peluang, lemparnya tombak pas mengenai dada Hamzah. Kemudian dada Hamzah ini dibongkar oleh Wasi diambil jantungnya. Lalu Hindun diserahkan kepada Hindun, Hindun mengunyah mentah-mentah daripada daripada jantung Sayyidina Hamzah. Karena Hindun begitu dendam dengan Sayyidina Hamzah, Waktu Perang Badar, Sayyidina Hamzah telah membunuh orang tua daripada Hindun. Jadi, Hindun ini bersumpah akan memakan mentah-mentah jantung daripada Sayyidina Hamzah. Tapi begitu, di kemudian hari, Wahsyi ini yang membunuh Hamzah, namun membunuh Hamzah, dia datang kepada Rasulullah dia menyatakan keislamannya, Nabi terima Islamnya. Jadi kada dendam. Kalau aja Rasulullah ikam ini membunuh pamanku, ikam ini nang merubik-rubik dada pamanku, ada nabi. Nah, wahsinya be Islam, wahsinya. Bahkan wahsini ini punya jasa kepada umat Islam. wahsini ini orang nang membunuh Musailamah kadzab. Musailamah kezab tu nabi palsu orang nama aku jadi nabi di negeri Yaman Musailamah al kadzab di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada ura nama aku jadi nabi Musailamah di negeri Yaman jadi Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan untuk memerangi termasuk wahsi ini ada di barisan pasukan Abu Bakar Siddiq lalu wahsi inilah yang membunuh daripada Musailamah al-Kadzab. Jadi ujar wasi' aku berharap dengan aku membunuh Musailamah ini ini jadi kafarat dosaku yang telah membunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah. Jadi wasinya be Islam. Abi Sufyan be ba Islam. Bahkan Hindun nang mau upasi wasi nih untuk membunuh Hamzah pun berislam juga. Berislam juga. Inilah rahmahnya kasih sayangnya Rasulullah. Kenapa Sidin ketika Sidin pergi ke kota Taif, lalu ketika dilempari dengan batu, dilempari dengan batu, Nabi ditawari hendakkah Artinya ujar Jibril aku menyuruh malaikat gunung karena diizinkan Tuhan sudah untuk mengangkat gunung di dihamputakan ke orang-orang taib itu matian berita ujar Nabi kada aku diutus bukan membawa azab aku diutus membawa rahmat kalaupun sekarang mereka kada beriman Aku berharap dari sulbi-sulbi mereka lahir keturunan orang-orang beriman kepadaku. aku. Buktinya Abi Sufyan nih, Abi Sufyan nih, dia kafir, dia ingin membunuh Nabi, tapi ternyata ketika dia punya punya anak bini-bini namanya Ummi Habibah, Ramlah, tadi ternyata di kemudian hari menjadi salah seorang istri daripada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ummi Habibah Ramlah Jadi bini Nabi itu nang disepakati itu 11 ada satu nang khilaf seikong. nah jadi 12 11 nang ijma ulama 11 ijma 11 satu nang khilaf nang 11 nang 12 itu yaitu apa Khadijah, Aisyah, Hafsa, Saudah Sofia, Maimunah, Ramla atau Ummi Habibah tadi, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Nah, tambahannya Zainab binti Khuzaimah lawan Raihana. Nah, itu 12 orang bini Nabi. Adapun Puh, puuh, puuh, puuh. Uh, apa, siapa itu, uh, Maria Al-Kibtiyah itu masuk kepada mil yamin artinya hamba sahaya yang digauli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Nabi beranak daripada Maria Kibtiyah, yaitu Sayyidina Ibrahim, maka otomatis menurut hukum fikih merdeka. Jadi hamba jadi orang nang merdeka. Maria al -Kibtiyah. artinya Nabi itu kada kada secara akad nikah. Nabi itu mem, apa menggauli daripada Maria Kiptia itu bukan dengan nikah, tapi dengan milkul yamin hamba sahaya. Adapun yang dua belas orang tadi itu Nabi menggauli mereka dengan akdun nikah dengan akad nikah. Nah termasuk bini Nabi dan galarnya Ummul Mukminin adalah Ramlah binti Abi Sufyan atau lebih masyur sebutannya Ummu Habibah. Qalat berkata Ummu Habibah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar akan Nabi bersabda Mamin abdin muslimin tidak ada dari seorang hamba yang muslim siapakah lakiankah biniankah yusalli fi kulli yaumin dia sembahyang setiap hari sintai asyrat raka'atan tatawuan ghaira faridatin 12 raka'at tatawuan sunnat ghaira faridatin yang kada wajib artinya siapakah seorang hamba nang sembahyang saban hari 12 rakaat sunat illa melainkan banallahu lahu baitan fil jannah maulahakan Allah baginya istana dalam surga au baitun fil jannah diulahakan baginya istana dalam surga bila punya bila menggawi saban hari 12, sebuah istana. Isuk 12 rakaat pulang, sebuah istana seminggu tujuh buah istana sebulan tiga puluh buah setahun tiga ratus enam puluh buah macam banyaknya sedikit dibanding surga surga tuh seluas langit dan bumi maka nangaran langit dan itu kan ada batasnya nang jarak antara kasini kasini perjalanan sejuta tahun ayo perjalanan antar satu planet ke planet perjalanan 3000 tahun karena ada di lagi nah, itu karena per meter itu perjalanan cahaya bila di langit angkasan itu sudah dan seluas langit dan bumi kita aja nih yang di bumi nang halus nih nih, bumi nang halus kadang-kadang tapi kira enak eh, rumah juga kita rancak tulah ke Banjar cakap bisa rumah di Banjar nyaman beristirahat Orang-orang nah, urang nang lancak banjar tuh Tulak tapi kira tuh kadang-kadang cakanya bisu rumah di banjar nyaman, bisu di banjar nih rumah seorang. Padahal nang kadang-kadang aja nang sebulan sekali ada orang nang rancak ke Jawa. Ujung-ujungnya ada bisu rumah di Jawa. Padahal kadang-kadang setahun sekali mandiami, apalagi nih tuh di surga nih tuh nah sin luasan nih tuh kalau di bumi kita satu mat di dunia nih satu matanya memiliki harta nih kalau di dunia nang ini 60 70 mati sudah kita amun di akhirat kita wasan di akhirat kita selawasan jadi seapa aja banyaknya istana sedikit karena kita wasan diahi itu, dan luasnya surga itu seluas langit dan bumi dan mendatangi itu ada nang kayak di dunia pang aku ja hendak ke rumah di Banjar tapi mbah nu no, kada tadatangi karena uyuh perjalanannya antara paringin ke Banjar uyuh kalau di surga itu sekejap mata handak ke sini timbul handak ke sini timbul handak ke sini ada punya apa nang tergerit di hati langsung. langsung di surga itu la yamassuhum pihannasab kada menyentuh akan mereka uyuh lapah kada Jadi kalau kita menggawi 12 rakaat sunat nih sebuah istana murahnya Tuhan menawarkan nih menawarkan istana surga sagan umat nabi sagan umat nabi Muhammad sagan umat nabi Muhammad nang 12 rakaatun apa napa arbaan kabla zuhri empat rakaat sebelum zuhur warak ataini ba'daha dua rakaat sesudah zuhur 6 sudah warak ini ba'dal maghrib dua rakaat sesudah maghrib warak aca ini ba'dal isya dua rakaat sesudah isya sepuluh warak aca ini qabla salatil ghadati dan dua rakaat sebelum sembahyang yang subuh sembah yang sunat subuh aja fazilatnya liwargenal Rakatani qabla salatil fajri khairun minat dunya wa ma Dua rakaat sebelum sembahyang subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Cocok aja dapat istana surga nih to. Bila dapat istana dalam surga Itu otomatis memasuki kadang mau pang Tuhan menyiapkan istana dalam surga. Tapi orangnya kada cegaran ke surga kada mau nih to. Bila Tuhan tuh menjanji Kayak Siti Khadijah Kayak Siti Khadijah dijanji Tuhan sudah Istana dalam surga Orangnya masih hidup Siti Khadijah itu datang Jibril Membawa kabar Lewat Rasulullah Ujar, ujar Jibril Sampaikan wahai Rasulullah Kepada Sayyidah Khadijah Bahwa Allah telah menyiapkan istana Dalam surga dari intan bermata maulah istananya disiapkan orangnya cegaran ke neraka maulah mau itu nah jadi kita pun ada di janji juga dari nabi nih dari nabi bila kita kau menggawi sembah yang 12 rakaat sunat sebelum apa apa artinya saban hari saban hari maka kita diberi Tuhan istana dalam surga Hari ini kita menggawe 12 rakaat dapat sebuah istana. Esok 12 pulang dapat sebuah istana. Biar haji dahulu kayak kita nih mengharapkan istana dahulu, mengharapkan masuk surga. Biar haja orang awam kayak kita nih. Nah, amun kita tuguli, kita rancaki jadi kebiasaan sudah hanyar hilang akan niat hendak masuk surga, hilang akan niat hendak dapat istana nang ditimbulkan nang apa ini perintah Allah karena sudah asik sudah merasa lezat dengan ibadah itu bila sudah kita jadi kebiasaan nyaman ikhlasnya saya kira ikhlas itu jadi, jadi akan kebiasaan ibadah itu bila sudah jadi kebiasaan nyaman ikhlas Awal-awal tuh biar aja dahulu kita nih kada ikhlas hendak ini hendak itu hendak ini hendak itu biar aja. Tapi dah sudah jadi kebiasaan hilang akan keinginan keinginan itu. Nang kita pandang napa? Aku kau beribadat nih gen syukur sudah ditulungi Allah Taala. Aku kau beribadat nih ditulungi Allah Taala syukur sudah. Nah ya, jadi bila sudah jadi kebiasaan, nyaman hendak ikhlas tu. Amun kita ni kada kada mahir menggawi sembahyang sunat, kada mahir menggawi ibadat ibadat sunat, lah hendak langsung berandak diikhlas, sulit. Hendak langsung berandak diikhlas, ikhlas sulit. Karena nafsu ini berat. Nafsu ini beratnya. Ibadat ini berat nafsu kita ini sifatnya hendak santai, hendak artinya, napa hendak nyaman. Itu sifat nafsu itu hendak santai, hendak nyaman. Kadang kadang nang lapa lapah, -lapah tu Nah lalu untuk sekiranya kawa menggau ibadat si nafsu ini imingi. Ibar kakanakan tu nafsu kakanakan tu aku nang ini bila diberi hadiah bila diberi gula batu misalnya. Nah jadi si nafsu ini saya kira hakun bayi ibadat lalu diiming-imingi ikan bila menggunakan ini surga ikan bila nang ini nang ini dapatnya ini ini, ini. lalu semangat si nafsu biar aja dulu kita berandak di nafsu. Penting kita menggawi rutinakan istiqamahkan sampai menjadi kebiasaan nah nyaman tuh ikhlas bila sudah jadi kebiasaan tinggal kita ini malah nyapakan aja lagi kegenangan, keinginan, tujuan selain Allah Ta'ala itu ikhlasan ini ibadah nih bila tak pandang bila tak pandang diri ujub aku nang beribadat aku nang baca Quran Aku nang sembah yang sunat, aku nang membaca kitab nang ini, nah ujuk tuh. Bila tak pandang diri tu ujuk, bila tak pandang orang, ria. Karena ada pian-pian, lalu ulun membaca kitab nenek nah. Karena ada pian-pian, lalu ulun berzikir, cakap bubun pian kadada, ulun kada berzikir cagaran, ria. karena ada bubuhan pian lalu ulun misalnya baca salawat turian itu tapi untung salawat itu kan amun salawat biar ria tetap di nama Tuhan salawat aja sebutin menang lain kada bila tak pandang orang dalam hati nih ada keingatan di orang orang tuh jadi pendorong kita untuk melakukan ibadat itu ria. Lalu ngaran ikhlas napa? Ikhlas tu kada pandang orang, kada pandang seorang, kada pandang orang, kada pandang seorang. Tu ikhlas. Kawalah kita berdasarkan ikhlas ada kawal. Karena ujar Tuhan al ikhlas sirun min asrari. Tu hadis ini ini, tak? Ikhlas itu rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Ista'udak tuhu aku letakkan itu ikhlas bi qalbi man ahbabtu di hati orang yang ku cintai min ibadi dari hambaku. Jadi bila hendak ikhlas itu kita harus menjadi hamba yang dicintai Allah. Kita harus menjadi hamba yang Dicintai Allah, Kawatu ikhlas. Nah, kayak apa? Saya kira kita hendak menjadi yang dicintai Allah Ta'ala, salah satunya adalah dengan memperbanyak ibadah sunat. Karena orang yang memperbanyak ibadah sunat itu, dia akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalau diskusi. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan menggawi ibadah-ibadah sunat hatta uhibbah sehingga aku cinta lawan inya aja Tuhan. Jadi kita paksa si nafsu nih menggawi ibadah-ibadah nang kada diwajibkan Tuhan. Nang wajib jelas tuh modal kita nih tuh kalau nang wajib yang lima waktu puasa Ramadan tuh itu modal saya kira kita dapat kecintaan Tuhan, yang kada wajib tu nah, digawi. Kayak sembahyang sunat, kayak zikir, kan kada wajib. Zikir tuh kada wajib. Kita duduk malam ini berzikiran kada wajib. Tapi dengan kita menggawi apa-apa yang disunahkan, buahnya kayak hadiah dari Tuhan adalah kecintaan, kecintaan Tuhan lawan kita. Karena itu, bila orang memperbanyak zikir Tuhan cinta, apa diberi Tuhan karena ikhlas? Karena dalam zikir itu, diantara makna zikir yang bagus diperbanyak itu adalah la ilaha illallah, maknanya la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, bila sudah tertanam itu, makna itu dalam hatinya, dan rasap, rasap rasap bila rasap merasa tuh jadi ibarat orang dah ibarat orang ma ma uyahi iwak dirasa pakan maka ya ada nah, nanganan dirasapakan pakan tuh ada mau satu mat ibarat di satu mat kada ada digenakan sekian jam dulu sekira rasap sekira rasap bumbu-bumbunya Nabila sudah rasap bumbu-bumbunya nang itu hanyar jadi rasa jadi rasa jadi iwak nang dibumbui bumbu nang bumbu manis iwaknya cegaran manis toh. iwak nang dibumbui bumbu masin iwaknya cegaran jadi masin toh. iwak nang bumbunya banyak asam kamal cegaran masam toh. Artinya sebelum jadi rasa Rasap dulu Dan sebelum rasap itu Untuk rasap Ada ada proses, ada waktu Ada mau satu Ada mau satu nah, Kita berpikir Sekira jadi rasa Rasa pakan dulu Ada kau ada langsung Jadi makna nang tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Terus tugulin yang itu. Tanam makan di batin, tanam makan di jiwa, tanam makan di hati. Karena bila sudah ini, itu akhirnya rasap ke batin sehingga Allah akan menyingkap hati ini nih. Menyingkap mata hati ini, menyingkapnya melihat apa-apa yang di alam semesta ini nyata perbuatan Tuhan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Karena Tuhan memperlihatkan di alam semesta ini nih, nih bahkan wa fi anfusihim pada diri mereka annahul haq bahwa Tuhan yang sebujurnya ini nah Tuhan yang sebujurnya berbuat Tuhan yang sebujurnya nyata nang ada tapi orang yang sudah rasa lalu jadi rasa. Jadi rasa nang penting jadi rasa. Karena nang dimuntung aja tu kita nih nah, mudahan dirasakan Tuhan. Nyamal lam yazuk lam yadri. Siapa kada merasa, ada tahu. Mencari rasa nih nang kita harapkan sama sembahyang sembahyang tuh kadang langsung ikhlas bang karena ikhlas tuh bagian daripada rasa ilmu rasa al ikhlas sirun min asrari ikhlas itu rahasia daripada rahasiaku ujar ahli batin sir pada Allah Rahasia pada Muhammad Rasa pada hamba Itu satu sebutan Tiga sebutan Tapi sebujurnya satu aja Maksudnya di ya Tuhan Ikhlas tuh sirku Ikhlas tuh sirku Bagi hamba bang Rasa dirasa endaknya itu Nah, sir pada Allah, rahasia pada Muhammad, rasa pada hamba. Bagaimana kita menggawe sembahyang ini nih? Kada kawa langsung ke 12 nya isok kena empat rakaat dulu sebelum zuhur dulu. Kena biar pareh dulu ini bertahap aja terdrid, nang panting pesan guru, pesan guru digempa, pesan guru di hati ini tak tanam niat lah, di hati ini tak tanam niat, sebelum aku mati aku hendak ma'amalakan seluruh sunnah sunnah baginda Nabi Shallallahu tuh tak nak makan di hati ini tuh niat tuh aku sebelum mati kita harus punya target bila kita bujur-bujur hendak jadi orang yang dicintai Allah bila kita hendak menjadi umat yang dicintai Rasulullah kita harus ada target nah target kita neng ini nah target kita neng ini sebelum aku mati seluruh sunnah-sunnah baginda Nabi seluruh apa-apa yang diajarkan Nabi hendakku amalkan beritaan. kawalan itu kita niat dahulu niat bila sudah tata niat nang itu sambil kita menuntut ilmu kita pelajari sunnah baginda Nabi itu tahap ilmu sudah tahap ilmu Nah kemudian ma'amalakannya bergematan aja pulang, Nang kaya sembah yang dua belas rakaat sembah yang sunnah nih. Bagi nang punya kadoan mengkadoh aja, mengkadoh aja, mengkadoh di waktu di waktu rawatib dapat pahala sunnah rawatib. Misalnya tadi kan empat rakaat sebelum zuhur. Niat mengkadoh zuhur sebelum zuhur tadi mengkada zuhurkah mengkada asarkah kalau orang kisahnya banyak kadaan banyak sembahyang-sembahyangnya tinggalkan bahari-bahari ini toh. niat mengkada di waktu rawatib maka dapat pahala mengkada dapat jiwa pahala menggawi rawatib nah karena sehari dua hari tiga hari kawa menambahi pulang nambah imbah zuhur dua rakaat karena seminggu-minggu pulang im sebelum asar empat rakaat misalnya karena seminggu-minggu pulang apa sebelum maghrib sesudah maghrib dua rakaat sesudah isya dua rakaat sebelum subuh dua rakaat punya bertahap nabila sudah ternyata kita berusaha semampu kita kemudian kita habis umur pak Allah karena mencatat, kita orang yang telah mengamalkan sunnah kekasihnya. Barataan, kenapa barataan? Makanya, sedikit ada niat, nangka dua ada gerak. Nah, ada niat, ada gerak. Di situ dinilai Tuhan, ada niat, ada gerak. Kayak kita misalnya hendak niat menghafal Quran. Berusaha ai mahapal Quran 30 juz. Lalu menghafal juz amahnya. Juz amah setahun dua tahun enggak disen hafalan jema sih. Tapi ada niat dan ada gerak. Ada niat dan ada gerak. Amun niat haja kada ada gerak tuh mahayal. Niat saja kada gerak, kada usaha itu mahayal. Tapi ini niat ada, geraknya ada. Walaupun hanya hanya hafal misalnya Allahu huwallahu ahad, tapi niatnya hendak hafal Quran sebagian, berusahanya hanya hafal kul huwallahu ahad misalnya mati, maka dicatat orang hafal Quran sebagian. Bahkan dalam riwayat, karena Allah akan mengirim malaikat nang akan membimbing dia menuntun dia di alam kubur menuntung akan hafalannya sampai 30 juz dan cepat hafalnya di dunia kada hafal di akhiratnya jadi orang yang hafal Al-Qur'an panting niat itu. nah niat tuh nang panting benar nih tuh niatul mukmin ablahu min amali niat orang beriman lebih menyampaikan daripada amalnya lebih menyampaikan dari amalnya dengan amal kita kadang kadang bisa mencapai sesuatu nang di luar daripada kemampuan kita dengan amal kita tapi dengan niat kita bisa mencapai itu sering ulun contohkan nang kaya sembahyang di masjid haram sembahyang di masjid haram sekali itu mengalahkan sembahyang seratus ribu kali di tempat lain nah lalu kita kita nang orang jauh nini nah orang-orang jauh nini nah hendak menyamai daripada orang yang, yang di masjid haram kedakawa dengan gewian kita orang makkah sekali aja sembahyang kita dibungin sini seratus ribu kali yaitu kalah karena ujar lebih khairun lebih baik kita seratus ribu kali lawan orang maka sekali kalah kita kalah kita amun kawa kita menggawi tapi kita kada kawa juga menggawi dengan usaha kita nah pasang niat Kenapa niatnya? Sangat seandainya aku mampu, seandainya aku mampu sembah yang ke masjid haram wayah ini, maka aku akan sembah yang di masjid haram wayah ini. Jadi dihadirakannya niat tuh tulah hendak tulah ke masjid Begila lakian ini misalnya subuh tulah ke masjid turun pada rumah menuju masjid, masjid manakah? Masjid Bungin kah? Masjid Yampi kah? Masjid Saadah kah? Punyanya mulai rumah tuh turun niat sudah seandainya ukawa sampai ke masjid haram aku sembahyang di masjid haram tapi kada kawa sampainya ke masjid nang para aja sampainya pahalanya sama lawan orang yang sembahyang di masjid haram dengan kekuatan niat itu tadi nah jadi pasang niat pesan guru lawan murid-murid kita harus bertarget Artinya sebelum aku mati aku hendak mengamalkan seluruh sunnah baginda Nabi, seluruh ajaran baginda Nabi. Sakira aku menjadi umat nang dicintai Nabi, nang disayangi Nabi. Sakira aku bersama Nabi nanti di dalam surga. Karena Nabi mengatakan man ahya sunnati kana ma'i fil jannah barang siapa mengamalkan sunnahku kana ma'i jannah adalah dia bersama aku dalam surga nah kita harus ada target kita ada niat malam ini nah malam ini ada niat jadi siapa kita kawa mengamalkan sunnah nabi sunnah nabi walaupun nang kita bisa napa biasa napa hendak goreng bismikallahumma ahya wa amut ahya bismika amut nah, itu sunnah nabi itu kita sudah ada niat aku bila aku pusat artinya sebelum aku mati aku hendak mengamalkan seluruh sunnah Nabi lalu apa malam ini nah berniat sudah di majlis berniat pasang niat boleh ke rumah hendak goreng salah satu sunnah Nabi napa bebacaan Bismika Allahumma wa Bismika amut tengah malam dicabut Tuhan rohnya meninggal besokan pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun dalam meninggal dunia siapa misalnya ayo siapa anak dulu maka di di sisi Allah seorang si itu telah dicatat sebagai orang yang amalkan seluruh sunnah baginda Nabi. Walaupun ini hanya ma'amalakan nang bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi karena ada pertama niat, nang kedua ada gerak. Nah, dua ini haji ada banteng. Semua dapat saja. Dapat. Nang seapakah kita? Karena kemudian sehari dua tiga hari. Kau menambahi ma'amalakan sunnah? Gawi. Kau menambahi ma'amalakan sunnah? Gawi. Ada kawa pang kayak kita orang awam nih, anu nang segera nang kaya menggawi seluruh nang nabi ni tu. Punya sa apa kita kawa aja. Karena sunnah itu mencakup pang kalakuan nabi sunnah, ahwal nabi, keadaan nabi, keadaan hati nabi itu sunnah. Maksudnya mengikuti mengikuti nabi itu bisa di hati sidin nah, kemudian ahwal sidin kemudian di ibadat sidin ya Allah itu ini ada tahapan ada jenjang mutabah lawan nabi itu cuma nak utama benar mutabah lawan nabi nak utama nak utama benar pintangan hati sidin nabi hati sidin tawakal lawan Tuhan, hati si sabar, hati sidin syukur, itu nang panting benar. Paling tidak kita berniat teh, berniat hendak maumpati seluruh sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nang manakah, nang manakah kita kawa situ dahulu. Pokoknya bila kita kau maamalkan sunnah Nabi, walau sebuting, sebuting aja, Tuhan berjanji yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Minta. Kemudian ya. wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu mar'an ra shalla qabla al-asri arba'ah Menyayangi oleh Allah seseorang nangkawa sembahyang sebelum asar empat rakaat. Nah jadi ini jadi patukan ke diri kita aja ini. Nabi mendua akan orang dengan dapat kasih sayang Allah bila orang tu kawa sebelum asar menggawi empat rakaat. Empat rakaat sunnatkah bagi ada qadha'an mengkada aja mengkada apa nah, nang empat rakaat mengkada zuhur mengkada asar mengkada isa pokoknya bila orang tu sembahyang sebelum asar empat rakaat dapat doa nabi ujar nabi mudah mudahan menyayangi oleh Allah Nah ini jadi patukan kita. Kita kadem menilai orang, kita kadem mikirakan orang, nang kita pikirakan diri seorang aja nah, diri kita kita kita, kita aja. Bila kita belum kawa lagi menggawina empat rakaat sebelum asar neng ini atau kada suah sama sekali boleh imam mendengar neng ini gawe sekali barang nah bila kita tuh mendengar satu ilmu satu hadis daripada baginda nabi ini ilmu nih amalkan sekali barang dahulu sekali barang seumur hidup imbahnya biar kada dulu punya amalakan sekali berang untuk melepaskan tuntutan ilmu satu nang kedua kaina kalau di hari kiamat ayo siapa nang pernah sembahyang sebelum asar empat rakaat berdirinya dapat rahmat Tuhan kita kawa mengangkat tangan juga ulun pernah sekali seumur hidup punya bila kita mendengar amalan nang apakah mendengar ilmu dari guru dan ini dari Rasulullah amalkan amalkan sekali barang sekali barang nah untung-untung bila kita dapat taufik hidayah kawa istiqamah saben hari tapi paling tidak sekali barang itu manfaatnya pertama tadi sakira melepaskan tuntutan ilmu kenapa ikam tahu ada mamalakan satu ikam tahu kenapa ada mamalakan kalau kita mamalakan walau sekali ay aku sudah mamalakan sekali aja bang apa, Nah, nang kedua, karena bila artinya orang-orang yang pernah menggawi nang ini aja ambil pahalanya, ambil upahnya, kita kawa menuntut hak kita, Aku sudah menggenggam sekali seumur hidup. Aku oh, juga iya? nah. nih, Nabi. Nah, mendoakan. Nah, maka dua nabi kabul, ujar Nabi, "Menyayangi oleh Allah." Jadi, siapa hendak dapat kasih sayang Allah? Siapa hendak cinta Allah? Siapa hendak dapat doa Nabi? Dan doa Nabi pasti kabul sembahyang sebelum asar empat rakaat. Entah itu sunat asar empat rakaat atau pian mengkada empat rakaat. Namanya keadaan zuhur, keadaan asar, keadaan isya. Ulun waktu di Makkah di Madinah haji itu ulun kada ada menggawi sunat Lu aja. Karena merasa bahari-bahari wah ini ya, sembahyang masih belum biris. Kada biris khusyuknya, kada biris hudur hatinya. Banyak nang kada biris lagi sembahyang nih. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengkada mengkada ini, tuh itu mana pali manutupi. Jadi hendak sembahyang juhur, gawe rakaat. Eh, ini nah, Nabi menduakan orang sembahyang asar bila kawa menggawi sembahyang sebelum asar empat rakaat dapat rahmat Tuhan je ya Nabi dapat kasih sayang Tuhan maka bila disayangi Tuhan nyaman hidup kada cegaran sakit kita disayangi atasan aja nyaman kada bini disayangi laki nyaman kada murid disayangi guru nyaman gada nini Allah nang sayang lawan kita Allah nang cinta lawan kita hendak dapat cinta Allah salah satu jalannya minta doakan lawan Nabi dan nih, Nabi sudah mendoakan siapapun orangnya nang kawa menggawi sebelum asar empat rakaat dicintai Tuhan maka kalimat itu rahima itu bil madi rahima pasti artinya nih tuh pasti menyayangi Allah akan orang nang sembah yang sembahyang sebelum asar empat rakaat. Ah. Bagi nang ada kadaan, niat mengkada aja kada zuhur kah kada asar kah kada isak punya apa nang semena empat rakaat ah? itu digawe. Jangan ini karena kata lalu bersemangat aku mengkada maghrib tapi karena waktu baik empat rakaat ulah maghrib hmm, salah pulang nih tuh. lawan tadi ngatakan ini nih, bila ada mendengar ilmu atau mendengar bacaan atau mendengar amalan dari guru dan itu dari Rasulullah tuh sini menyampaikan itu tuh hadis ini ini, ini punya bila datang dari guru amalan tuh nah amalakan sekali berang amalkan sekali berang nah itu padilatnya dua dua ingatakan ingatakan bila kada mencatat ingatakan yang pertama sakira lepas tuntutan ilmu kenapa hari kiamat kena dituntut orang ikam tahu kenapa kada mengamalkan mun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubadil wasan Ada di matan Zubat faalimun bi ilmihi lam ya'malan orang alim orang berilmu nang dengan ilmunya kada ma'amalkan mu'azzabun min qabli 'ubadil wasan diazab sebelum penyembah berhala Tiwas surang ikam tahu kenapa ada mama lakan? Amon kita ada jawabannya ulun mama lakan naik tapi sekali aja bang. Oke okay aja malaikat dia. Ya. Malaikat buat besar sarik juga. Nangka dua padilatnya, Karena amun ada pengumuman siapa nang pernah membaca nang ini ambil pahalanya ini ambil pahalanya ambil pahalanya kita kawa kita kau mengklaim bahasa ini mengklaim aku pernah menggawi ini aku pernah menggawinang ini walaupun dalam catatan sekali seumur hidup sekali seumur hidup ada nah, apa Allah Ta'ala maha pemurah maha penyayang aja.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً الشاكرين حمداً نائمين حمداً يعافي نعمه يكافي المزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم وادم سلطانك Allahu wasulli wasullim wabari ala sayyidina wamalan na Muhammadin rahmatan Wasolehan wasalawan wabarokatan ya Allah wabarkattan ya Raman wabarokatan ya Rahim husan berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. kami dan seluruh para jamaah majelis taklim jikir dan salawat riadul muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb curahkanlah segala nikmat keberkahan rahmat serta ridomu ya Allah kepada guru kami Ustaz Muhammad Sobari beserta keluarganya sehatkanlah ya Allah badannya ya Allah panjangkanlah umurnya Mudahkanlah segala urusan-urusan beliau Dan kabulkanlah hajat-hajatnya Baik hajat dunia maupun hajat akhirat Juga kepada para muhibbin berahmatika Ya Arhamar Rahimin Allahumma ya hayyu ya khayyum Ya fardu ya watu ya samad Ya sanad ya man illahi mustanad Ya man lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu ahad اللهم اغفر لي أمة محمدين، اللهم ارحم أمة محمدين، اللهم اصلح أمة محمدين، اللهم اجبر أمة محمدين، اللهم اغفر أمة محمدين، اللهم فرجها أمة محمدين فرجا عزيرا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب عبينا وامهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واشرنا بالايمان punya wa Knal Jannata maal Iman Allahummabitnah maal Iman wa a Krisna min dunya maal Iman waka dilana minaljinni maal Iman Allahum masusta Alilina wakalaair wabal barokat waban nikmat waba Riki waba sehati punya Wabal kuad walamat wabal Jannah Allahummaafinahmin kumlibbalah it dunya waadbil ashirah wasrib an nabihaqi Quran azim Wa nabikala karim syarat dunya wasar al aqirah gofarun wahulnawalaumbi rahmatiktika iya arhamar rahimin. Rob banalamna anfussanana wain la kafirna watarhamna lana kunaan la wa Min loqarin Rob bana la tuzikkulu bana ba daadaitaana wahab laa Miladunkarahmatan inna kaanta waha Rob bana habblaa min a wazi wazuuriati kuata ayyuuni wajahalnalilmuttapina imamah. atifi dunya asana wafil akhhirati asana tana anar Allahumma robbanqbal min innaanta suaqalim wat ba innaanta tawabur rahim wasallahu a Sayyidina wamalana mu Muhammadin waala alihi wasbihhi wabarkah wasallam الحمد لله رب العالمين